Jadi kita langsung mulai aja. Bakal Yuzi, Tencent, kamu baik, kamu yang terbaik. Tencent adalah segalanya bagi player-player game HP. I love Tencent. Boom. Oke. Wuh, langsung dapat, bro. Gila, dapat 2, bro. Bakar-bakar Yuzi, bakar-bakar Yuzi. Gila sih, gila. Baru kali ini gue bakar-bakar Yuzi 2 hari berturut-turut, teman-teman. Gila nggak tuh? Skin M24 udah rilis lagi. Kayaknya kemarin Tencent ngomong gini. Wah, dia bakar-bakar Yuzi nih. Saatnya gue merilis skin baru. Wah, jahat juga dia. Tapi kemarin itu gue lumayan hoki. Jadi mungkin kalian bilang, ngapain lu kemarin bakar-bakar Yuzi, hari ini keluar M24. Kemarin tuh gue dapat 2 Amphor Glacier, artinya gue dapat 6 material gratisan. Jadi sebenarnya worth it sih, 6 material itu nilainya setara berapa belas ribu UC gitu, teman-teman ya. Jadi di video kali ini gue bakal coba nge-upgrade M24 yang baru rilis, teman-teman ya. Bersamaan dengan AKM, teman-teman ya. M24-nya kayak gini, level basicnya, kemudian di-upgrade jadi ada asap-asap kayak Uzi gitu ya, mirip-mirip ya, coklat tapi warnanya. Kemudian berubah bentuknya jadi ada ekornya lebih keren ya. Kemudian kill message ini yang penting ya, biar keren. Yang terakhir adalah bentuknya jadi super duper kece badai. Material yang dibutuhkan cuma 3 tambah 2, 5, 6, 7 doang, teman-teman. Kita udah punya material ya, kita cuma butuh paint-nya. Paint itu lumayan mahal ya. Kemudian AKM. Ini AKM rilis langsung gua beli. Gua bakal rajin-rajin pakai AKM. Karena gua dari kemarin tuh pengen pakai AKM tapi gak ada skinnya gitu loh. Ini juga mirip cuma ada kayu-kayunya ya. Kemudian upgrade-nya juga bedanya cuma di kainnya doang. Kill message-nya mirip banget dengan yang ini, gue gak ngerti. Ini lagi gak punya ide lagi apa gimana gitu ya. Mirip banget warnanya. Result-nya doang kayak gini ya, emote ya. Kemudian ultimate-nya jadi ada kayak itu, merah-merah gitu loh. Kayak peluru gitu, itu apa gak sakit apa kena sini ya. Gila sih emang ini. Loot crate-nya itu loh, wah keren banget, bisa gerak lagi ya. Jadi abis mati, teng, gerak dulu baru berhenti ya. Keren banget, kayak harta karun persis. Gila, ini sih abis banyak nih pasti. Pasti abis banyak banget. Minimal 50.000 UC gitu loh ya. Tapi kali ini kita bakal coba nge-upgrade M24 kita dulu ke ultimate ya, karena Tencent udah teriak-teriak nih. Halo manusia-manusia. Bego. Cepat bakar-bakar UC sebelum saya habiskan waktunya. Waktunya lumayan lumayan lama sih biasanya. Sekitar 2 mingguan, teman-teman ya. Jadi kita langsung mulai aja ya. Di sini ada skin bajak laut yang bisa dikatakan lumayan keren ya, tapi kilat banget. Oke. Kita bakal cek berapakah UC yang dibutuhkan. Ini masih, oh ini masih ada chance ya. Jadi kalau gue dapet crate-nya ini, kita bakal buka langsung sekalian gitu ya. Siapa tahu dapet ini. Kalau dapet ini gue nangis. Mending gue buka ini gitu loh. Jadi kita langsung mulai aja. Bakar-bakar UC, Tencent. Kamu baik, kamu yang terbaik. Tencent adalah segalanya bagi player-player game HP. I love Tencent. Boom. Oke. Wuh, langsung dapat, bro. Gila, dapat 2, bro. Gila lo, dapat 2 skin pirate apa ini? Gila, oke banget, Pak. Gila. Tapi gue yakin masih dapat juga sih pada akhirnya, teman-teman ya. Tapi kita coba lihat ya. Wah, gila, keren parah sih skinnya. Keren banget. Lagi ya. Tencent baik, Tencent adalah segalanya lah. Ini triknya, teman-teman ya. Cara mendapatkan skin dengan baik dan benar. Puji-puji dulu Tencent. Karena Tencent tuh harus pujian gitu loh. Tencent ini oh gila, perusahaan yang benar-benar rapi kan, baik banget lah. Udah bener Tencent terbaik udah. Tencent best. Penipuan ini. Tencent bego. Gak. Bercanda doang Tencent. Baik Tencent. Bercanda doang nanti. Jangan marah dong Tencent. Wah, baik banget lah. Feeling gue gak enak nih. Tencent itu, aduh, apa ya? Tencent itu ya, kalau denger kata Tencent nanti gue langsung berdebar-debar gitu loh. Pengen gue tabok gitu loh. Oh, dapat topinya lumayan. Mungkin lumayan. Enggak jadi gue tabok aja tuh. Oh, kita buka ini ya. Siapa tahu dapat ya. Open. Boom. Aduh, dapat pin. Gak apa-apa. Gue butuh pin. Belum dapat sama sekali. Tencent itu gila sih. Gue kalau, aduh, gila. Cinta ke 25 gue Tencent lah.
langsung dikasih. Dapat M24 ya teman-teman. Kita langsung upgrade ya. Upgrade level 1. Oke, upgrade kill evac-nya keluar. Upgrade lagi. Oke, yang gue butuhkan material sekarang ya. Paint ya, 180 paint, 180 paint 40. Mahal itu, 180 kali 40 ya, sekitar 7200. 7200 UC cuman beli. Kalau kita pakai buka crate mungkin lebih beruntung ya. Kita coba lagi ya. Siapa tahu dapat material lagi ya. Let's go. Kok sekali doang? Aduh, rugi gua. Silver lagi. Boom. Apa itu? Oh. Ininya, iPad-nya. Aduh, gua enggak dapat pin sama sekali. Lagi ya. Boom. Oh, dapat lumayan. Aduh. Ayo dong. Tejen, kayak mana ini? Kita kan teman, kita saudara. Aku benar-benar lah kalau dengar kata Tejen tuh gua langsung pengen gua peluk. Ah, gua timpuk, gua pecahin pala lo. Marah balik dia, gua gak dapet tuh. Buka ini, siapa tahu dapat 30. Boom. Oke, 30 pen itu nilainya 1200 UC ya. Lumayan worth it sih. Boom. Oke, dapat pen lagi. Boom. Material 1. Pen lagi 5. Oke, ini beruntung. Beruntung banget. Lagi ya, 10 kali buat lagi. Ah, gak hoki, Pak. Lagi. Ih, Tejen kayak mana ya ini kau ini? Aku baik kali sama kau lah. Udah ku isi UC berkali-kali loh. Kamu itu perusahaannya jadi benar-benar kaya raya loh. Oke, nice, Pen. Aduh, gak guna. Mending Pen deh. Oke, 8 Pen. Lumayan ya, lumayan. 10 lagi. Boom. Oke, 5 pen, nice. Oke, material lagi. Oke, pen lagi. Nice banget, kita bisa buka lagi ya. Kasih gua pen aja gak apa-apa. Gua butuhnya pen kok. Aduh, malah dikasih material dong. Lagi. Kalau gak ngomong gak dikasih loh. Kurang asem. Workshop. Gua udah dapat material 2 sih tadi ya. Butuhnya 120 lagi. Banyak banget. Kalau 120 beli 4800 UC. Gua coba buka ini 3 kali lagi ya. Boom. Kalian lihat betapa beruntungnya kemarin gua dapat dari 20.000 UC dapat 6 material ini. Gua udah habis 10.000 UC cuman dapat 2 material gitu loh. Gila ya? Gila. Hoki sih kemarin gua. Kayak dapat pen. Worth it gak sih, gue hitung dulu ya. Buka 5 kali habis 2080 UC, dapat 30 itu nilainya 1200 UC. Worth it banget sih. Daripada kita langsung beli materialnya, maksudnya pennya, mending kita buka ginian. Aduh. Oke, dapat pen dong. Boom. Oke, pen 30. Oke, nice banget. Kita ada berapa ini ya, teman-teman ya? Berapa material ya? Material gue dapatnya, oh gue udah punya 8 ya. 8 kurang 5, 3. Berarti gue dapat 3 ya. Masih kurang banyak nih. Lagi. Boom. Oke, dapat pen, nice. Susah banget dapat M24-nya. Gue baru sadarin gue baru dapat sebiji loh. M24-nya Bang Aji baru dapat sebiji, teman-teman. Gila sih, parah sih. Gak ada obat sih deh. Oh, dapat lagi. Jadi berapa material ya? Kayaknya satu doang deh. Satu doang. Penipuan berencana. Oke. Lumayan. 2 kali lagi. Sampah semua, ya ampun Tencen. Yang bener lah. Material. Astaga. Aduh, dapat card lagi, gua maunya pin. Pin. Gua ada berapa nih? Kita coba ya. Workshop ya. Upgrade ya. Sisa satu ya, kill message udah dapat. Sisa ultimate-nya kurang 66 pin ya. Gue lebih memilih buka dari sini, kenapa? Karena lebih menguntungkan dibanding beli. Siapa tau dapat material halal lagi gitu loh. Belum dapat? Ayo dong. Ih, gak hoki banget sih. Ayo dong, material dong.
Astaga. Material. Ih. Gua udah mulai kesel sama Tencent nih. Material. 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 Oke, oke. I love Tencent. Oke, nice. Kurang dikit dong teman-teman ya. Inventory cek lagi, workshop. Ah. Hah, kurang 28. Bisa beli sih 28. Tapi gua pengen dapetin material lagi ya. Oke. Oke, nice. Lumayan banyak ya dapatnya kali ini. Dua kali lagi. Boom. Tencent cintaku, sayangku. Oh, gua enggak seberuntung itu sih. Sekali lagi ya. Boom. Oke, selesai. Sudah cukup teman-teman ya. Wah, gila lebih dari cukup sih. Akhirnya gua bisa mengupgrade dan gua masih ada masih tersisa 8 material kayak banget. Udah buat upgrade maksimal. Plus ada 8 material lagi gue liat tuh. Material gue masih 8/2. Berarti gue nanti butuhnya cuma 27 kurang 8. 19 doang teman-teman. Oh my god. Kita bakal irit banyak sih. Cukup worth it sih 20.000 UC dapetin M24 Max dapat 8 material. Itu worth it banget sih. Worth it parah sih. Kalau sebagai tukang bakar-bakar UC ya. Dan gue agak nyesel sih kemarin gue beli UC bakar UC cuman buat dapetin M24 yang gak guna teman-teman. Gak guna sem. Pada akhirnya gue dapat langsung yang Pirate in the house yo. Terus skinnya. Gila keren banget. Eye patch. Wah gila. Bajak laut. Gila bajak laut in the house yo. Terus ya jangan kemana-mana dulu. Kenapa? Karena gue bakal bakar UC untuk hal lain ya. Apa itu? Kita bakal ini nih. Kau lihat deh. Banyak banget ya pasti kan. Kupon kredit 24 biji yang ini ya. Dapat 24 biji, kita langsung buka aja ya. Semoga dapetin yang gue mau. Oke, buka satu-satu aja. Open once. Boom. Buka lagi. Boom. Karena hoki nih. Tencent baik, Tencent cinta aku. Tencent sayang aku. Tencent cinta kita bersama. Tencent I love you. Super semua. Apa ini? Awesome. Gak bener nih. Astaga, Tencent. Ih, gila ampas banget. Apa ini? Sumpah ini ampas banget. Ya elah, Pak. Berapa ini gue udah punya kemarin, kurang asem. Hoki sih itu, tapi gue udah punya. Kenapa lagi? Merah. Tapi merah dong. Bener-bener kasih ya merah loh. Merah. Waduh, udah punya. Ternyata gue gak seberuntung itu sih temennya. Gue gak seberuntung itu. Bentar ya, gue harus merubah sedikit sini supaya warna tubuh gue tidak menghilang. Nah, oke. Jadi kita bakal coba buka lagi. Gua masih ada yang mau gua buka tadi kalau enggak salah. Gua masih mau buka suatu nih, bentar ya. Oh, enggak ada sih. Gua pengen buka yang RP ini sih. Karena ini gua udah banyak banget, gua harus ngabisin teman-teman ya. Karena gua abis bakar UC langsung dapat gitu loh. Gua pengen ini sih. Ini enggak punya belum sih gua? M2M enggak butuh sih gua itu. Yang gold-gold ini enggak usah lah udah. Kita langsung lihat aja ya dalam game ya gimana bentuknya ya. Kita langsung lihat aja gimana bentuknya ya skin M24. Wow, keren ya bentuk kayak gitu ya. Lihat in game. Buset, apa bedanya? Gak ada bedanya. Gak ada bedanya ya. Ya biasa aja sih, cuman kita harus lihat dalam game sih. Kita kalau ngebunuh orang kayak itu asapnya gimana, feelnya gimana gitu ya. Keren apa enggak. Jadi yang UC yang gua butuhin enggak banyak sih. UC yang gua butuhin dari 40.000 jadi 20.000 ya. 21.000. Sekitar 18.000 UC untuk dapetin full max. Itu udah max sih tadi teman-teman ya. Karena
material yang gue dapetin 8, yang dibutuhkan cuma 7 doang untuk jadi upgrade maksimal. Jadi menurut kalian, apakah kita langsung review Prikitim aja di video, di video ini senjata yang super duper keren? Tinggal menunggu AKM berikutnya ya, langsung kita bakar kayak gitu ya. Jadi semua kalian terhibur dengan video kali ini, jangan lupa tekan tombol like and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!